lampiran surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 atau SEMA nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan pada intinya instansi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan instansi lainnya hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasi adanya kerugian keuangan negara. Bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa didahului dengan hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor negara. Setelah dilakukan audit investigatif oleh BPK RI dan BPK RI telah menyatakan atau mendeklarasi terjadi kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum wajib membuktikan dan delik elemen atau unsur delik yakni perbuatan melawan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Apabila semua terbukti valid, barulah penyidik instansi termohon dapat melakukan penetapan tersangka. 7. Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan hanyalah policy maker, adalah karena hukum administrasi negara, sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana. Bahwa dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, seharusnya termohon memastikan perbuatan yang dipersangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi, dalam hal orang perorangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan. Bahwa apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara ini, diketahui dalam perkara akuo termohon menyasar pada kebijakan pemohon semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015 sampai Juli 2016. Bahwa kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Apakah perbuatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara dan bukan domain hukum pidana. Selain itu, pada faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu. Dengan demikian, tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tindakan pemohon oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 dan putusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PUU strip 12 Romawi dari 2014. Adapun pernyataan termohon telah terjadi kerugian sebesar 400 miliar tanpa didasarkan hasil audit BPK RI merupakan perbuatan abuse of power serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pemohon. Dilanjutkan lagi. Saya lanjutkan dulu. 3 alasan yuridis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara semena-mena atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. A. Bahwa selain menerabas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 dari PUU/14/2016 Mengenai aktual lolos serta perkara atas nama pemohon juga dilakukan oleh pemohon dengan merabas putusan NKRI nomor 21 dari PU dari 12 Februari dari 2014 mengenai syarat objektif yang mengharuskan adanya bukti permulaan membuat terang suatu perkara. Bahwa dalam siaran pers tanggal 9 Oktober 2024 tidak bukti P7 termohon menyatakan pada tahun 2015 Indonesia mengalami surplus bulan. Sedangkan pada faktanya berdasarkan data BPS tidak terjadi surplus bulan. Termohon juga mengatakan tidak menemukan aliran dana fee kepada pemohon. Namun termohon berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Kami ulangi, namun termohon berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Pernyataan tersebut patut diduga menjadi bukti adanya kesurangan dilakukan oleh termohon yang mana tetap memaksakan peraku sampai dengan penetapan pemohon sebagai tersangka. B. Bahwa pelanggaran hukum termohon lainnya dalam perkara ini adalah termohon menerbitkan surat perintah penyidikan perkara aku pada bulan Oktober 2023. Padahal belum dilakukan penyelidikan terhadap perkara aku. Hal ini bertentangan dengan pasal 102 KUHP yang telah menggariskan proses penyelidikan sebagai langkah awal untuk memastikan benar adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Namun yang terjadi adalah termohon secara semena-mena melakukan penyidikan terhadap padahal belum dilakukan penyidikan. Anehnya termohon mengaku tidak tahu kapan penyidikan kasus pemohon dimulai. Seperti pengakuan direktur penyidik pada jaksa agung muda tindak-tindaknya khusus yang dimuat di berbagai media. C. Bahwa sesuai putusan DPR nomor 130 dari PU strip 13 Romawi dari 2015, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP harus sudah diterima terlapor atau tersangka paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan atau sprindik. Bahwa penyidikan perkara aku didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor P dari Print 54 dari F.2 dari SD.2 dari 10 dari 2024 tertanggal 3 Oktober 2023 atau Sprindik 3 Oktober 2023. Namun pada faktanya pemohon baru menerima pemberitahuan tentang Sprindik 3 Oktober 2023 melalui surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor R3163 dari F.2 dari FD.2 dari 10 dari 2024 tertanggal 29 Oktober 2024 atau kami sebut dengan SPDP 29 Oktober 2024 atau bukti P15. Berdasarkan fakta tersebut di atas, pemberitahuan SPDP 29 Oktober 2024 tersebut telah lebih 7 hari setelah diterbitkan SPDP 3 Oktober 2003 atau 1 tahun lebih. Dengan demikian, termohon telah terbukti melanggar prosedur hukum acara penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam putusan MK nomor 130 garing PU strip 13 Mei garing 2015. Hal ini merupakan bentuk tindakan undang-undang sehingga penetapan tersangka pemohon harus dinyatakan tidak sah. D. Kemudian kasus pemohon nampaknya mengendap hampir 1 tahun sejak Sprindik 03 Oktober 2003 diterbitkan. Pemohon tidak pernah diperiksa hingga pada tanggal 8 Oktober 2024. Pemohon diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya. Setelah itu, pemeriksaan kepada pemohon dipercepat, bahkan supercepat setiap minggu. Pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2004. Pemeriksaan ketiga dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan pemeriksaan keempat pada tanggal 29 Oktober 2024. Sekaligus menetapkan pemohon sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh pemohon. Sedangkan pemohon baru menerima surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari pemohon pada tanggal 29 Oktober 2024. F. Pasal 1 butir 2 KUHP mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataan dalam perkara aku terjadi sebaliknya, yaitu termohon belum memiliki bukti berupa hasil audit investigasi BPK RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara dan belum memiliki bukti terhadap unsur secara hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi. Namun pemohon sudah menetapkan sebagai tersangka. G. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat aktual loss oleh BPK RI selaku auditoris negara adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka haruslah dinyatakan tidak sah dan penyidikan perkara aku haruslah dihentikan demi hukum dan keadilan. Empat, pemohon sudah tidak menjabat sebagai menteri perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga menteri perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini. A. Bahwa dari surat penetapan pemohon sebagai tersangka diketahui objek penyidikan perkara aku adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Bahwa pada faktanya pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 sampai dengan 27 Juli tahun 2016. Di mana Menteri Perdagangan sebelum pemohon adalah Rahmat Gobel yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan 12 Agustus 2015. Sedangkan setelah pemohon, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo telah melantik Menteri Perdagangan lainnya, yaitu 1. Rahmat Gobel untuk periode 2014-2015, Enggartiasto Lukita dari tahun 2016 sampai dengan 2019, Aku Suparmanto dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Muhammad Lutfi dari 2020 sampai dengan 2022, dan Dodi Tiasan dari 2022 sampai dengan 2024. Bahwa dihubungkan dengan objek penyidikan dalam surat penetapan pemohon sebagai tersangka, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, maka sudah seharusnya pemohon juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat sebelum dan setelah pemohon sebelum dilakukannya penetapan tersangka kepada pemohon. Namun pada faktanya sampai dengan saat ini termohon belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya, bahkan sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. B. Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan termohon terhadap 5 lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon, di mana seharusnya dalam perkara aku termohon juga memeriksa perdagangan lainnya yang menjabat selama tahun 2015 sampai dengan 2023 sesuai dengan tempus dari perkara aku. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Izin lanjutkan kemudian. B. Penahanan pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan, bahwa pemohon ditahan oleh pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka pada hari yang sama, bahwa pertimbangan termohon dalam surat perintah penahanan adalah pertimbangan yang tidak sah berdasarkan hukum, karena tidak ada alasan objektif bahwa pemohon diduga keras melakukan tindak pidana dan tidak ada kondisi yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya mengenai tidak adanya bukti permulaan yang menjadi dasar termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, dengan demikian syarat objektif penahanan berupa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup tidak terpenuhi, dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo menyatakan tidak sah penahanan pemohon, dan pemohon demi hukum harus dibebaskan dari tahanan. 4. Bahwa pertimbangan dalam surat perintah penahanan adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada alasan subjektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, bahwa pada faktanya pemohon selalu kooperatif memenuhi surat panggilan termohon untuk menghadap guna didengar keterangannya baik sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana yang dipersangkakan. Selain itu, pertimbangan tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya nuzahul haid, yaitu suatu keadaan yang melandasi kekhawatiran tersebut atau alasan yang merupakan dasar menurut keperluan, sehingga pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. 5. Bahwa meskipun kekhawatiran tersebut di atas merupakan hak subjektif dari penyidik, akan tetapi subjektif itu harus masuk akal, yaitu harus berdasarkan suatu keadaan konkret yang dijadikan sebagai alasan kekhawatiran itu. Berdasarkan uraian fakta dan dalil sebagaimana telah kami sampaikan, maka telah terbukti bahwa penahanan pemohon tidak memenuhi syarat objektif dan tidak memenuhi syarat subjektif penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Perbuatan termohon tersebut telah senyatanya merugikan kepentingan hukum pemohon. Dengan demikian, sudah seharusnya demi hukum, hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo menyatakan tidak sah penahanan pemohon yang dilakukan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan tersebut di atas, serta sudah seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo memerintahkan termohon untuk membebaskan pemohon dari tahanan seketika setelah putusan pra-peradilan dibacakan. Yang terhormat, bahwa hakim pimpinan sidang pra-peradilan dan rekan-rekan termohon dan para hadirin yang berbahagia, masuklah kami kepada permohonan berdasarkan alasan hukum tersebut di atas. Maka pemohon memohon kepada hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini supaya berkenan memberikan putusan pra peradilan yang amanah sebagai berikut. Dalam provisi menyatakan, satu, menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara. Sekalipun pemohon sudah mengajukan perkara akuo ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. 2. Memerintahkan pemohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan peradilan akuo diputus. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa penetapan tersangka yang diterbitkan permohon terhadap pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh permohon terhadap pemohon Berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara aku. 5. Menetapkan dan memerintahkan kepada pemohon untuk membebaskan pemohon atas nama Thomas T.K. Lembong dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 7. Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan harkat dan martabat pemohon. 8. Menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini. Apabila hakim yang terhormat pimpinan sidang peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan aku berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya. Terima kasih, yang terhormat. Baik ya, jadi demikian tadi inti dari permohonan pemohon. Untuk permohonan ini tidak ada yang perlu direvisi ditambah atau sudah seperti yang kami sampaikan di awal. Kalau tadi ada pokok-pokoknya yang diperbat, yang di awal yang lengkapnya. Tetap seperti yang di awal. Baik, kalau begitu mari kita susun kalendernya ya untuk kita patuhi bersama. Untuk jawaban besok. Ya, besok kemudian kita langsung masuk pembuktian dari dalamnya, bukti surat dari pemohon dan juga bukti surat dari termohon. Rabu ya. Ada berapa rencana saksinya? Rencana kalau diizinkan kami mengajukan 5 ahli dan 1 tidak ada surat keterangan. Kalau diizinkan setelah pemeriksaan bukti-bukti yang ada lalu, beberapa ahli mungkin bisa kami ajukan supaya menghemat waktu. Jadi begini, jadi hari kami kan juga tidak banyak sidang yang lain, ya. Jadi ini kita susun sedemikian rupa. Jadi nanti untuk hari Kamis itu kita berikan full satu hari itu bukti atau ahli atau saksi dari pihak pemohon, demikian juga dari termohonnya hari Kamisnya. Itu ya, sedangkan itu hari Jumatnya kita masuk kesimpulan, baru kita putus ke hari Selasanya. Bukan Senin, dua hari ya, hari Senin. Jadi kita juga perlu waktu untuk menyusun keputusannya sebelumnya itu pak itu ya. Selasanya Senin kosong ya. Terlami ya. Jadi untuk jawaban ini. Kita sidang besok, kalau bisa pagi juga seperti begini ya. Ya. Kemudian untuk pembuktian surat dari pemohon maupun termohon kita hari Rabu. Ya. Kemudian untuk saksi ataupun ahli dari pemohon maupun termohonnya ada saksi dari atau ahli dari termohon? Kami ada ahli 4 orang yang mulia. Makanya kalau bisa 2 hari. Bagi waktunya. Baik, untuk itu gini. Jadi kita fokus hari Kamis itu untuk bukti atau ahli dari pihak pemohon ya. Kamis ya. Hari Jumat dari termohonnya, ya, ahli dari termohon. Hari Seninnya kesimpulan. Hari Selasanya keputusan. Ya, itu ya. Mohon izin ya. Kami sebelumnya sudah mengajukan surat untuk menghadirkan tersangka. Karena mengingat termohon dalam hal ini, beliau ini yang mengalami langsung proses dari awal pemeriksaan dan kami waktu tidak mendampingi. Jadi beberapa hal perlu kami konfirmasi ke beliau. Baik, jadi begini. Kami ya pengelingan khususnya ya untuk menghadirkan pemohon prinsipal di persidangan itu merupakan tanggung jawab dari pemohon sendiri. Mereka mungkin berkoordinasi dengan mengetahui langsung peristiwa itu, banyak kami dalilkan tadi, itu adalah pemohon prinsipal. Jadi kami sangat membutuhkan keterangan di persidangan ini. Makanya kita akan yang kita pakai untuk pembahasan. Betul. Iya. Jadi karena kepentingan dari prinsipal sendiri kedua itu kepada kuasa hukum. Jadi kami bertugas dalam kapasitas yang harus memberitakan proses. Kalau mau berkoordinasi dengan pihak kejaksaan atau dari pemohon untuk bisa dijadikan, ya silakan. Karena nanti dalam persidangan proses pemeriksaan saksi dan bukti, ini perlu juga keterangan dari si pemohon prinsipal. Jadi itu makanya kita kan lebih yang kita ini sekarang ini kan formal semua. Betul, betul ya. Formal semua. Jadi kalau memang dari pihak